jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah syarah, disarai lagi baju. Nah, itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujat al hayat al mustaqira in daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira in daf'ati saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dhalika in tatulil fasli wa illa falarafa asikina wa ada fawran aw alqaha likawniya kalatan wa akhudha ghayraha fawran aw sakotat minhu wa akhudha ghayraha halan aw qalla bawa qata abiyama bagi hal almasbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekali gesret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya? Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi lu, ayam saya. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang, ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Maka, nah, kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata besoknya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kayak tadi omongan Pak Arifin. Sebuti Pak Arifin sih alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Jare ayame asem ane. Ini harus sabar. Ini orang ngawur betul. Jadi lah itu sarah, bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqiro itu batasnya yakunu maha ibsorun bikhtiarin wa nutkun bikhtiarin wa harokatun ikhtiariyah. Hayat mustaqiro itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqiro. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit roh kue serawedi ya kan mau demo ya sudah gak berkutik ya dia berarti tidak punya hayat mustaqiro gitu. Ya batasannya itu coro. Nah dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqira. Nah ini syarat ya, jadi syarat itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu mengalami dohto, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, abe takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat sepertinya saya sudah mati loh, ngawur. Wah, apalagi nganggo keris naga sosro. Wah, itu. Sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah. Mati kan? Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa keris itu misalnya baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat, wah itu haram kena, oh itu mesti mati dulu komisen tatonan apa kayak algojo ayamnya jenis apa stroke jenis penakut. Pas mau disembelih udah mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin-mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu enggak peduli. Kalau orang kampung itu
apa itu Pak Arifin? Kalau nyebelah jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya iya. Apa ini? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Ya itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya ya. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat loh Pak yang ayam jago itu? Ilatnya di ditarik. Ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata ya, tapi kata penyembelih-penyembelih yang lain tak tanya eksekutor-eksekutor yang lain, poe rodok dipenegus. Iku wis ra iso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain enggak profesi saya juga enggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kevia yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing tinggo nafas sama tinggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Tapi saya bilang separuh tadi. Separuh. Itu jamnya normal enggak itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Jam 10 juga. Oh, jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah. Sudah maitah ya. 10.14 10. Iya ya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja. Tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqiroh karena dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dhotoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dhotoh. Kayak orang ditekek kan mati kan? Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama enggak bisa bernapas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyali apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Wah, itu kewan, harus nak disontak. Itu terlelekan, jadi terlelekan itu. Apa Pak, ada bicara bahasa Betawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayo jinna biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu harus bikin musuh itu takut, ya. Gemeter. Nah, naik telalakan itu gampang gitu loh. Telalakan itu pokoknya tadi loh, Arifin kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Faham ya? Nah, jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wes wedi dongo-gongo mati duluan gitu. Nah, makanya terus kata musannab kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidaf'atin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi kira-kira karena tadi enggak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabar. Baru itu terus ingat diteruskan lagi kemungkinan ini sudah mati apa? Nah, makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbukh hinaiti. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian, dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah.
Paham ya, jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin Isul ya, mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya. Pengandian, sehingga nanti kalau terjadi us, kalau militer itu apa? A, B ya, alternatif gimana? Kalau strategi itu, kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap. B sudah siap, oh militer. Jadi kalau masuk surga, pintu satu gak bisa? Itu kedua. Lewat teras, Yus. Sebrona. Bagi Alfa.